Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Sri Wahyuni. Untuk kali ini saya akan membuat gantungan kunci berbentuk topi seperti ini. Cara bikinnya pun gampang sekali, bentuknya bagus. Oke, untuk alat dan bahan saya gunakan benang polyjerry dua warna ini benang sisa-sisa ya. Kemudian ada hak pen. Untuk hak pennya ini saya pakai merek Rose. Ini saya gunakan nomor 4. Kemudian ada korek api, ada gunting, ada jarum tapestri, ada lem. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan bikin petanya dulu. Kita mau slip knot dulu, bikin slip knot dulu. Kemudian bikin rantai sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita slip tip di rantai pertama, kemudian bikin rantai sebanyak 10 kali lagi. 1, 2, kita slip tip di tempat yang sama. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita bikin rantai lagi sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita slip tip di rantai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini ya. Kemudian kita naik, kita slip tip semuanya. Kemudian kita slip tip di sini. Kemudian kita bikin rantai lagi sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita slip tip di rantai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita slip knot kita sitip di rantai yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian naik, kita selip-lip ke atas. Kemudian kita selipin di sini. Seperti ini jadinya pitanya. Kita potong dulu. Kemudian kita rapikan. Pakai jarum tapestri kita rapikan. Seperti ini jadinya, kita simpan dulu. Untuk selanjutnya kita bikin magic ring. ya. Kita isi magic ring ini, kita isi dengan 6 single crochet. Yang kita tarik, nah, seperti ini, dan kita suntik. Dan kita bikin satu lantai, kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 2 single crochet di setiap lubang. Ini ada 6 ya. Setiap lubang kita isi 2 single crochet, 1, 2, atau tusuk increase. Kemudian kita slip tip, kalau sudah tadi jadi ada 12 SC. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin, sudah kita slip tip ya, kemudian kita bikin satu rantai, kemudian di masing-masing SC ini kita bikin 1 SC, kemudian 1 SC increase, 1 SC, itu selanjutnya sampai selesai ya. Pertama 1 SC, kemudian lubang selanjutnya 1 SC increase, kemudian Kemudian lubang selanjutnya 1 SC, kemudian di lubang selanjutnya 1 MC increase, satu SC increase, satu SC increase, satu SC increase, sehingga ada 18 SC. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 kita selipin, kemudian untuk selanjutnya sudah diselipin tadi ya, kita bikin 1 rantai, kemudian kita bikin 2 SC di setiap 1 lubang atau SC increase. Dan untuk selanjutnya 1 SC di 5 lubang selanjutnya. Seperti ini kita bikin sampai dengan sini. Nanti kalau sudah selesai di sini kita slip tip nih, jadinya seperti ini. Kemudian kita slip tip, totalnya ada 21 SC ya. Untuk selanjutnya kita bikin 6 SC masing-masing lubang, kemudian 1 SC increase, 1 2 kita bikin sampai ujung sini ya, sampai selesai. Totalnya nanti ada 24 SC. Ini sudah sampai ujung, 6 SC, 1 SC Inggris tadi. Kemudian kita slip tip. Ini totalnya ada 24 SC ya. Kemudian kita bikin SC, 1 SC. Kemudian di masing-masing lubang kita bikin SC sebanyak 24 SC. Kita bikin 1 SC di 24 SC ini ya. Sampai 24 SC. Ini udah selesai sampai ke ujung. Selesai sampai ke ujung, kita slip tip ya. Kemudian untuk R7 nya masih sama, kita bikin satu rantai dulu, kemudian kita bikin SC keliling sebanyak 24. Kita nanti ketemu di sini. Kita bikin seperti R6 ya. Kita bikin masing-masing di setiap lubang satu single crochet sebanyak 24 single crochet. Ini sudah selesai. Kemudian kita slip tip di sini ya. Untuk selanjutnya kita bikin satu single crochet, kemudian satu single crochet, satu single crochet Inggris, satu single crochet, satu single crochet Inggris, itu seterusnya ya. Jumlahnya nanti ada 36 single crochet. Kemudian kita slip tip di sini. Kemudian kita lanjutkan bikin kerangnya. Kita bikin satu rantai, kemudian kita bikin single crochet, kemudian kita skip satu ya. Kemudian di lubang berikutnya kita bikin 5 DC dalam satu lubang. Nah, kemudian kita skip satu, kita bikin SJ di sini. Kemudian kita skip satu lagi, kita bikin DC sebanyak 5 kali di sini. Kita skip satu ya. Kita bikin DC di sini. Satu. Dua. Kemudian kita skip satu lagi, kita bikin SC di sini. Kita skip satu lagi, kita bikin DC di lubang berikutnya. Kita skip satu ya. Oke, ini jadinya seperti ini. Ini jumlah kerangnya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kerang yang terakhir. Kemudian akan kita slip tip. Kita skip satu, kita slip tip di lantai yang pertama. Kemudian kita akan bikin talinya. Kita bikin 15 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita slip tip di sini. Jadinya seperti ini. Kemudian kita rapikan. Kita potong. Oke, kita lanjutkan membuat listnya. Bisa dimulai dari mana saja di atas kerangnya ini ya. Oke, kita mulai. Untuk listnya pakai benang yang lain biar warnanya enggak sama. seperti ini. Kita tinggal mengikuti lubang-lubangnya ini. Kita lanjutkan sampai ketemu di sini. Ini nanti ya memutar. Oke, kita udah sampai ke ujung ini ya. Sampai ke ujung sini. Tinggal kita potong benangnya, kemudian kita rapikan. Rapikan, kita pakai jarum tapestri. Oke, kita akan mulai buat plisnya di kerang. Di kerangnya ini ya, kita bisa mulai dari mana aja. Saya mulai dari sini aja. Kemudian masuk ke lubang ini. Kemudian kita bikin listnya di sini lagi. Lima ya, ada SC-nya 5, 1 tadi sudah. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian ke kerangnya ini lagi sebanyak 5. Masuk ke sini lubangnya lagi. masuk ke sini lagi, kemudian kita bikin 5 lagi sampai dengan selesai ya. Nanti ketemunya di sini. Ini kita udah sampai ke ujung, tinggal kita rapikan benangnya ya. Kita rapikan dari dalam. Oke, sudah jadi ganjinya, ganji topi rajut seperti ini. Tinggal kita pasang pitanya. Pakai lem ini ya. Katarnya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.